Korban bernama Ham Setianto berusia 24 tahun dilaporkan terbawa ombak dan hilang saat berenang di Pantai Genjik, Desa Kertojayan, Kabupaten Purworejo pada Jumat sore lalu. Sebelumnya korban bersama temannya berenang ke tengah laut, namun ombak besar menggulung korban hingga tenggelam. Korban dinyatakan hilang, sementara teman korban berhasil diselamatkan nelayan menggunakan perahu. Korban ditemukan meninggal dunia pada jarak 6 km dari lokasi kejadian pada Senin pagi. Tim SAR gabungan langsung menuju lokasi usai mendapatkan informasi dari warga yang tengah beraktivitas di Pantai Mirit Petikusan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dapat informasi dari warga yang sedang beraktivitas di pinggir pantai bahwasanya melihat korban atau jenazah di pinggir pantai, kemudian melaporkan ke pihak Polsek, dari Polsek Mirit, kemudian meneruskan ke kami dari tim SAR gabungan yang ada di lapangan di Kepulauan. Kemudian kita langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban atas nama Ham Setianto, umur 24 tahun, warga Butuh. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Palang Biru, Kabupaten Kebumen untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Hantaro Wibowo, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah.